Petugas dinas kesehatan Blitar melakukan sidak hewan kurban. Petugas menemukan sapi yang terjangkit penyakit LSD atau penyakit kulit infeksi. Kondisi hewan kurban jenis sapi yang terjangkit penyakit LSD terdapat benjolan, mirip lato-lato, utamanya di area leher sapi. Usai ditemukan, sapi tersebut langsung disuntik vaksin. Di Blitar sudah ditemukan sebanyak 9 ekor sapi yang terjangkit LSD, dan saat ini tengah dilakukan pengobatan serta karantina. Guna mengantisipasi semakin merebaknya penyakit kulit infeksi atau LSD, Sudin KPKP Pemkot Jakarta Barat Saudara Gincar melakukan pemeriksaan hewan kurban yang dijual di sejumlah lapak pedagang. Petugas memberikan vaksin, pemberian vitamin, serta penyemprotan disinfektan di sentra penjualan hewan kurban.